Rumah mewah klasik adalah salah satu gaya arsitektur yang banyak diminati oleh orang menengah ke atas, yang menginginkan hunian yang elegan dan megah. Rumah mewah klasik memiliki ciri khas yang mudah dikenali, seperti penggunaan ornamen artistik, detail yang rumit, proporsi yang seimbang, dan pilar-pilar besar. Rumah mewah klasik juga sering menggunakan warna-warna netral, seperti putih, abu-abu, coklat, dan hitam, yang memberikan kesan mewah dan anggun. Rumah mewah klasik dapat diadaptasi dari berbagai gaya arsitektur klasik yang ada di dunia, seperti Mediterania, Eropa, dan Amerika. Setiap gaya arsitektur klasik memiliki karakteristik dan nuansa tersendiri yang dapat kita pilih, sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Rumah mewah klasik bergaya Mediterania. Gaya arsitektur ini terinspirasi dari negara-negara di sekitar Laut Mediterania, seperti Spanyol, Italia, dan Yunani. Rumah mewah klasik bergaya Mediterania memiliki pagar tinggi, pilar berukuran besar, atap genteng merah, dan ornamen yang cukup rumit. Lampu-lampu gantung mewah juga menjadi ornamen yang selalu ada pada hunian dengan konsep ini. Rumah mewah klasik bergaya Eropa. Gaya arsitektur ini terinspirasi dari negara-negara di benua Eropa, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Rumah mewah klasik bergaya Eropa memiliki bentuk atap yang unik, seperti atap limas, atap runcing, atau atap kupola. Rumah mewah klasik bergaya Eropa juga sering menggunakan batu alam, kayu, dan besi sebagai material bangunan. Nuansa vintage dan romantis juga sering terasa pada rumah mewah klasik bergaya Eropa. Rumah mewah klasik bergaya Amerika. Gaya arsitektur ini terinspirasi dari negara Amerika Serikat, khususnya di daerah timur dan selatan. Rumah mewah klasik bergaya Amerika memiliki pilar-pilar besar di depan rumah, balkon, dan teras yang luas. Rumah mewah klasik bergaya Amerika juga sering menggunakan warna-warna cerah, seperti putih, biru, dan kuning, yang memberikan kesan ceria dan segar. Rumah mewah klasik tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga kenyamanan dan kemewahan yang tidak akan lekang oleh waktu. Karena rumah juga memiliki makna sosial yang berkaitan dengan identitas, prestis, dan kesejahteraan pemiliknya. Di masyarakat Indonesia, rumah sering dijadikan sebagai tolok ukur status sosial seseorang atau keluarga. Thank you.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video majalah rumah selanjutnya.